Dia yang bertugas open morning workshop MC Andrea Stefani. Andreas Gawendatu, renungan Tesalonika, doa penutupan. Mulai deh, dari Andrea. Good morning. Before we start our morning worship, let's invite the Holy Spirit to come to our heart by silent prayer. To start our morning worship, blessing together. Tuhan batu karang kita. One, two, start. Mohon dibuka semua suara. Oh. Walaupun buka suara di tempat tertentu, tapi mikrofonnya ditutup ya, karena sinyalnya beragam-ragam toh. Jadi yang mungkin saja, Andrea, kami menyanyi tanpa mikrofon dibuka. Oke, silakan. Tuhan batu karang kita, pelindung dalam bahaya. Meski apa pun menimpa, pelindung dalam bahaya. Pelindung yang maha kuasa, memimpin pada jalanku, pelindung dalam bahaya. Sekarang doa buka kita dimulai our opening prayer will be led by Meili Boon. Let's pray. Our Father in heaven, thank you for your blessing to us. Now we want to start our morning worship. Please be with us. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. Renungan oleh Andreas. Selamat pagi. Renungan saya pada pagi hari ini adalah terdapat di dalam Amsal 15 ayat 2. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Jadi kesimpulan yang saya dapat dari ayat ini adalah setiap orang-orang yang berjalan di jalan Tuhan dan taat kepada Tuhan, mereka selalu menjaga mulut mereka dan memberitakan kebenaran. Tetapi orang yang berjalan di jalan kegelapan, mereka membuat mereka menjadi sombong dan juga mereka menjadi tinggi hati dan juga mulut mereka memperkatakan perkataan yang sangat kotor. Dan sebagai kesimpulan yang saya mau kasih untuk teman-teman adalah kita harus menjadi seperti orang yang bijaksana ini, kita bisa menjadi anak-anak Tuhan dan bisa mendapat tempat di surga yang disediakan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Thank you for the man. The closing prayer will be led by Tesalonika Lumika. Oh, Tesalonika Lumika. Let's pray. Our loving Father, thank you for your blessing to us. Now we are going to start our class online. Please be with us. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. Thank you very much. Can you hear me?
Hello. Hello, ma'am. Can you hear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, I would like to ask one by one. I would like to ask one by one. Thessalonica, how are you? I'm fine, thank you, ma'am. Yes, okay. Shalomita, how are you? I'm doing very well. Yes. How about you, Teresia? How are you? How are you, Teresa? How are you, ma'am? Okay, how about you, Prisika? Prisi, how are you? Open your microphone, please. Prisi? How are you, Prisi? Open the microphone. Yeah, how are you, Prisi? I'm fine, ma'am. Okay, great. I will go to Florencia. How are you, Florencia? Florencia. No, oh, okay. Clau, how are you? Claudia? I'm fine, thank you. How about you, Melly? How are you? I'm fine, ma'am. Thank you. Quinn, how are you? I'm fine, ma'am, thank you. Andreas, how are you? I'm fine, ma'am. Thank you, ma'am. How are you today? I'm great. Yes. Mayfi, how are you? I'm fine, ma'am. Thank you. And you? I'm doing well. Yes. Ecclesia, how are you? I'm fine, ma'am. Thank you. Christian, how are you? Christian Mangindaan. Hi. Christian. I'm fine. Yes. How about you, Gloria? How are you doing, Gloria? I'm fine, ma'am. Yeah. How about you, Andrea? What's up? I'm great. How about you? Wow. Wonderful. Wow. Valerio. How are you, Valerio, our treasurer? Bendahara. Pak Ben, how are you? Pak Ben. Iya, Pak Ben dia. Yeah. I'm fine, thank you. And you? Oh, I'm great, Pak Ben. Gladys, are you doing I'm fine, well, ma'am, thank you. Are you doing well, Gladys? I'm great, ma'am, thank you. Ah, yeah, okay. How about you, Edsel? How are you? Edsel, can you hear me, Edsel? How are you? Oh, I cannot hear your voice, Edsel. Andrew Pusung, can you open your microphone and your video, please? Hi, Andrew. Where are you, Andrew? Yes! I miss you. We miss you, Andrew, for 3 days, right?
Monday, Tuesday, Wednesday. Isolain dia kan. How are you, Andrew? I'm fine. Thank you. And you? Ah. Hi, Andrew. I'm doing well, Andrew. Ada di mana dong, Andrew? Setiga hari. Tungso rindu sekali. Rindu setengah mati kepada Andrew. Ada pergi ke game online? Iya. Bangunlah terus gitu. Oh, kata, ini komang sudah kan? Sendak bangunlah toh. Oh, praise God. Dia sendak bangunlah kali ini. Oke. Okay. Now, to Rolando. How are you, Rolando? Mau lihat dulu dia punya wajah yang ganteng gitu loh. Mana Rolando? Rolando. Eh, where are you, Rolando? I'm looking for you. Rolando. Rolando. Silakan open your microphone, please. Nu Edsel, tak keluar-keluar Edsel. Hi, Rolando. Can you hear me? Dapat dengar, Rolando? Oh, kesian. Dia sudah dengar pet orang. William! What William is it? How are you, ma'am? I'm fine. Thank you. William Tamuntuan, right? Yeah, ma'am. Okay, susah signal William. Ya, ma'am. Susah signal di sana, nak buka video? Iya, ma'am, susah. Oh, okay. Yang penting orang tahu William lagi baik-baik saja. Okay. Ya, ma'am. Edsel, how are you, Edsel? Signal besaya di situ kan Edsel atau member signal yang besaya ini? Hi Edsel, how are you Edsel? I'm fine, thank you. Oh mantap, suaranya yang ganteng. Baru mau tim di sini mem sedikit. Iya betul, I understand. So mengerti kalau udah tutup, cuma dua kemungkinan, susah signal atau tidak mau menampakkan wajahnya yang cantik dan ganteng, gitu loh. Okay. Jadi pagi ini ya belum disapa siapa lagi bersuara kalau saya belum sapa. Senyum salam sapa. Siapa yang belum saya sapa? Ma'am. Okay, Gloria. Mem kemarin ya sempat masuk karena jaringan mem jelek sekali. Yes, I know. How about so jadi itu dorang dah perbaikan? Ini memnya pakai wifi di rumah, no ada hotspot apa ada batering. Yes, thank you for papa yang mengizinkan Gloria hotspot. Yes, puji Tuhan. Gloria pe papa bye-bye kang. Salam untuk papa ya. siapa lagi yang belum saya sapa? Baswara, karena ada puji Tuhan 24 yang hadir. Jadi tinggal 6 ya yang belum hadir. Andrea, jadi yang sudah hadir ini biar sudah selesai worship dapat 10 poin semua. Karena tadi kesiang pak keluar masuk karena signal. Jadi kalau kelas online seperti ini, kendala nomor 1 adalah signal. Makanya tadi karena saya harus admit mau
mengizinkan mereka yang masuk-masuk kelas. Saya tutup dulu video supaya saya enggak tak keluar, kaki kita host tak keluar. Oleh sebab itu, sebelum terang tak keluar semua, I would like to make ada yang pakai laptop? Boleh bersuara yang pakai laptop? Yang pakai laptop. Halo. Siapa kah? Christian. Oh, Christian, Christian. Memo coba mau jadikan Christian jadi co-host ya. Supaya Christian jeli ya kalau ada muncul kata admit. Kalau ada admit, oh, enggak ada co-host di sini ya. Cuma host kute. Oh, nanti berikut berarti. Jadi kalau ada yang pakai laptop lebih bagus supaya mem bicara terus, dia yang admit yang memasukkan admit itu mengizinkan dia masuk kelas. Sebenarnya sekretaris, supaya sekretaris tahu siapa-siapa yang sudah hadir. Tapi enggak apa-apa. Oke. Jadi untuk hari ini, saya planning untuk menjelaskan tentang Google Classroom. Oke. Dari 25 yang hadir. Dari 25 yang hadir ini, tinggal 5 orang yang belum hadir. Oke. Tinggal 25. Dari 25 orang ini, ada satu baru mau join. Dia lagi dalam perjalanan. Oke. Kita sampai 26. Tinggal 4. Oh, praise God. Tinggal 4. Yang 4 itu sekretaris siapa-siapa ya? William Pelengkahu, 1. Siapa lagi? Oke, yang pakai 7386799983, siapakah dia? Boleh bersuara? Oh. Oh, Jason. Jason, berikut nanti untuk pagi ini memory name ya. Berikut pakai nama ne. Jason. Berikut nanti setting pakai nama Jason ya, supaya mem kenal. Jaringan di situ bagus Jason? Bagus mem. Oh, bagus. Mantap. Jadi William Pelengkahu yang belum hadir, siapa lagi? Matthew, ma'am. Oh, Matthew, betul. Matthew, who else? And Johannes. Oh, Johannes. One more. Satu lagi. Enggak, ma'am. Ya? Yeah. Andrew so ada. So hadir. Cuma seringkali jatah keluar ke siang. Yuda ada? Oh, Yuda belum. Yuda, are you there? Can you hear my voice, please? Ada Yuda enggak? Yuda. Nah, itu Yuda. Tapi Yuda sudah pernah hadir. Cuma yang orang rindukan sekali adalah... Matthew, ma'am. Oh, Matthew itu belum. Kenapa tak sementara panggil, ma'am? Ya? Tak sementara dia panggil. Oh, bagus. Cuma dekat rumah tuh dia. Iya, ma'am. Oh, iya. Jadi baku keseingan nih yang baku dekat atau biar ada sekretaris keseingat, tapi backing lagi dorang ingat, kalau dekat dengan kamu, tanya ke dia. Nanti kasih laporan, oh si Matthew misalnya belum kasih yang ada pulsa atau apalah, enggak apa-apa. Supaya kamu berdoa karena ada keputusan di sekolah. Mungkin
Makanya berdoa banyak supaya yang selalu hadir, oh biar cuma sedikit mau kembalikan dorang pe pulsa, toh? Karena ketuun so berusaha baklas dari rumah. Belajar dari rumah, BDR. BDR. Baru ada istilah PJJ, pembelajaran jarak jauh. Mesti ingat itu dua, eh? BDR singkatan dari B, belajar. D, oh napa Yuda? Kau masuk. Yuda, welcome Yuda. Jadi 27 tinggal 3. Yes, Johannes, William Pelengkahu. Siapa ketik satu, sekretaris? Yuda sudah ada. Matthew, ma'am. Ah, Matthew, iya. Sudah, ma'am. Okay. Ma'am. Ma'am. So ada. Ma'am. How are you, Yuda? I'm fine, ma'am. Hey, mantap. Dongan sekali dia, eh. Dah pakai seragam, toh? Ada, ma'am. Oke. Okay. Jadi, ingat dua hal. Kenapa kita belajar online? Karena peraturan pemerintah adalah, pertama, kita selama masa pandemi untuk memutuskan rantai si COVID-19, maka ada dua. Belum tatap muka secara face-to-face di sekolah, tapi kita tatap muka virtual. Yang istilahnya BDR, belajar dari rumah. Kemudian ada juga istilah kedua, PJJ, pembelajaran jarak jauh. Sama itu. Yang DP keren, tuh yang so kerja-kerja, DP nama work from home. Kalau mem sekarang, work from home. W-F-H W-F-H work from home. Jadi selama masa pandemi ini, orang kasihan begini-begini dulu. Makanya mem selalu mencari strategi yang baru. Mem baru dapat tadi kemarin kita sudah praktekkan itu menti.com. Kalau quizzes so pernah semester lalu ya, untuk membantu supaya pembelajaran jarak jauh kita lebih bersemangat dan bisa dimengerti. Ada Google Classroom yang bagi lain orang agak sulit. Makanya hari ini memang kita planning untuk belajar Google Classroom. Kemudian ada yang kemarin baru di workshop di guru-guru, ada yang namanya Canva. So, pernah dengar Canva? Ada yang pernah dengar Canva? No, tidak ada suara. Kemudian ada yang namanya Padlet. Padlet, oke. Okay. Nanti saya mau perkenalkan dulu. Walaupun kita belajar bersama. Kita belajar bersama. Ini tinggal 6 menit. Waktu Zoom ini mau selesai. Kalau sudah selesai, torang langsung join ulang pakai nomor yang sama ya. Yang sudah dibagikan di WhatsApp kamu. Jadi, kalaupun torang sementara bercakap, kemudian kita hilang ramai-ramai, berarti kita masuk lagi ya. Jangan lupa masuk lagi. Supaya tidak ketinggalan untuk belajar Google Classroom. Nanti yang sudah paham, ketua kelas mem tahu dia sudah paham Google Classroom. Sampai dia so upgrade, Kang. Dia so upgrade, ada yang mau posting, mem dengar tuh hari, mesti pakai DP premium, itu dia so upgrade, itu bagus. Oke. Sebelum keluar dari menti.com, quizzes dan Google Classroom serta Zoom, so ada 4 ya, so ada 4 media pembelajaran yang menunjang
kita boleh belajar di masa COVID-19 ini dengan semangat dan antusias. Nah, dari empat hal ini, sekali lagi Google Classroom, Zoom meeting, menti.com, kemudian yang quizzes, mana yang kamu paling suka? Mau tanya. Jadi mau tanya satu-satu. Kurang 4 menit, tolong semua keluar sama-sama. Klik ulang itu yang dibagikan di WA supaya orang boleh pikir-pikir apa jawaban saya ya, apa jawaban saya supaya kita boleh, saya sebagai guru boleh mengetahui apa kesukaanmu. Memang mau tanya kepada 30 orang pasti 30 jawaban. Oh, kita suka ini, Mem. Kita suka ini. Untuk satu semua bilang begini, ini itu makan datang ini. Jadi kalau terang suka keluar 5 menit, Mem kasih kesempatan untuk masuk kembali karena ini akan dapat nilai kalau dia masuk ulang. Makanya tuh pagi-pagi itu harus orang siapkan paket data, berdoa pada Tuhan supaya signal tidak akan mengganggu pembelajaran kita. Itu. 3 menit lagi. So, boleh mungkin kalau so ada yang, oh enggak, nanti siapkan gadgetmu untuk kita ke menti.com ya, supaya Mem dapat lihat mana. Jadi, catat dulu di 2 menit lebih ini, catat. Mana yang kamu sangat sukai? Google Classroom, 1. 2. Zoom meeting seperti ini. 3. menti.com. 2 menit. 4. Quizzes. Ulangi, siapa yang bisa menyebutkan keempat hal itu? Ayo, buka mikrofon. Apa yang kita akan pilih? Pilih yang kamu paling suka dari empat hal ini. Siapa yang boleh sebutkan kembali? Ada catat toh? Atau terlalu cepat? Gloria tata. Satu saya lupa, Mem. Oh, satu saya lupa. Coba Yuda bilang. Supaya masih ingat tuh satu. Satu saya lupa, Mem. Oh, saya lupa. Iya, sebutkan yang so tiga dah. Sebut yang Yuda ada. Google Classroom. Yes. Google Classroom. Zoom meeting dan Fusion. Quizzes. Yang satu adalah menti.com. Oke. Satu menit lagi. Siapa yang mau sebutkan dengan lengkap? Kita akan pilih yang paling kita sukai dari keempat hal ini. Sebutkan empat hal ini. Google Classroom, yes. Zoom Meeting, menti.com, quizzes. Wow, mantap. 4 poin untuk Priscilio, Teresia 4. Siapa lagi mau sebutkan? Glory, ma'am. Yes, go, Gloria. 1, Zoom Meeting. 2, quizzes. 3, Google Classroom. 4, menti.com. Yes, mantap. Semua tak keluar, Tora.